Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Nah ini masih di Progofarm ya kawan-kawan. Jadi ini kita lagi nungguin ayam hutan betina yang mau bertelur ya. Karena lebih mudah kita mencari telur ayam hutan itu di peternakan rumahan seperti ini ya. Karena kalau kita mencari langsung di tegalan atau hutan, memang medannya kadang sangat sulit. Dan memang juga beberapa kali saya pernah ikut tidak menemukan ya, atau belum dapat ya. Makanya kenapa kemudian saya pribadi sering membeli di orang-orang yang dapat di tegalan itu, karena itu kawan-kawan saya sendiri kesulitan untuk menemukan. Nah, berbeda kalau misalnya orang dapat, biasanya kan dia sambil ngaret atau sambil mencari apa, kemudian tidak sengaja dapat telur ayam hutan, atau memang sudah ahli dalam mencari telur ayam hutan di hutan, jadi lebih enak ya. Kalau yang awam seperti saya ini ya masih agak kesulitan untuk telur ayam hutan ya, mencarinya itu, mencari langsung itu memang agak kesulitan. Nah, oleh sebab itu semoga peternakan ayam hutan rumahan seperti ini terus berkembang dan terus diikuti oleh orang-orang di sekitar kita ya. Pokoknya sukses terus untuk Progofarm ya. Simak terus ini breedingan dari Mas Ari Nugroho, salah satu peternak ayam hutan di Mungkit Magelang ya. Alhamdulillah ya. Nanti silakan yang minat telur ayam hutan, nanti bisa langsung hubungi Mas Ari Nugroho kawan-kawan. Wah, aja dicucuki. Nah, kemudian ini kita nungguin lagi betina satunya juga mau bertelur ya. Nah, ini kawan-kawan, jadi memang prosesnya seperti ini ya. Kalau kita langsung di hutan, kita tidak bisa melihat proses ayam hutan ini bertelur ya. Tapi kalau kita di peternakan ayam hutan rumahan ya, kita bisa menyaksikan dan kita juga bisa merasakan sensasinya ya. Nah, untuk kontak Mas Ari Nugroho 085629444455 ya, atau langsung datang ke Mungkit Magelang. Nah, itu betul. Oke, salam lestari, salam rakyat Indonesia. Teruslah bekerja apa saja, teruslah bertani apa saja, teruslah berternak apa saja untuk kemandirian ekonomi di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josh.
Hihihi.